Kepala Tim Satuan Tugas Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Dr. Andes Syahardiantono, Kabak Pensat Kombes Pol Dr. Andes Yusri Yunus, Kombes Pol Gatot Refli, Kombes Pol Dr. Andes Sugeng Hadi Sutrisno, AKBP Junaidi, Kompol Putu Perwakilan Bidhumas Polda Jatim, AKP Rengga Puspo, AKP Multazam, dan Tim Liputan Wartawan Media Humas Mabes Polri Jakarta tiba di Polres Malang, Jawa Timur untuk melakukan supervisi penerangan satuan dan liputan atas keberhasilan inovasi dan terobosan Polres Malang dalam mencegah paham radikalisme. Wakapolres Malang Kompol Deki bersama jajaran pejabat utama Polres Malang, para kiai serta ulama dan pengurus dai keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Malang menerima kedatangan rombongan tim Humas Mabes dengan apresiasi di Rupatama Polres Malang. Wakapolres di depan rombongan tim memberikan penjelasan data hasil operasi pekat untuk melaksanakan prakondisi menjelang Asian Games serta data hasil razia preman, begal, judi dan miras. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Tim Divisi Humas Mabes Polri, yang terhormat beliau Kombes Pol Yusri, selamat datang Bapak peserta tim di Polres Malang. Yang saya hormati para pejabat utama Polres Malang dan yang saya patuhi para yai alim ulama di sini, Ketua MUI Yai Fadhol, Ustadz Selamat Karen, Ustadz Winarno, alhamdulillah sudah bisa datang. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.